Cristiano Ronaldo. Manchester United take the lead, and Anthony on debut. Momen bahagia langsung dirasakan oleh Kevin De Bruyne, di mana pemain asal Belgia tersebut baru saja mengantarkan timnya meraih kemenangan atas Manchester United. Bahkan dalam laga itu, De Bruyne menyumbangkan 2 asis. Namun kebahagiaan dari Bruyne ternyata tidak datang dari itu saja, mengingat dirinya secara mengejutkan berhasil mendapatkan jersey dari Ronaldo. Dan untuk itu, lihatlah reaksi kebahagiaan Kevin De Bruyne usai mendapatkan jersey dari Ronaldo. Me like a creative player, you know, he's gonna be there. So I need somebody who's quick, who can go deep, you know, that helps me a lot. I can probably push it like 3 meters high, then you're still gonna get it anyway. So. Ya, dalam sebuah wawancara, Kevin De Bruyne secara gamblang mengatakan jika dirinya sangat ingin bermain dengan Ronaldo. De Bruyne beralasan karena menurutnya Ronaldo adalah sosok pemain yang bisa membuat tugasnya menjadi lebih mudah. Mudah yang dimaksud De Bruyne tentunya soal memberikan umpan. Bahkan berdasarkan wawancara tadi, De Bruyne bisa memberikan umpan ke Ronaldo setinggi 3 meter. Dan pemain asal Portugal itu pasti dapat menjangkaunya. Namun sayang, bukannya menjadi kawan, Ronaldo sampai saat ini malah menjadi musuh bagi Kevin De Bruyne. Bahkan keduanya terlibat rivalitas panas yang tercipta antara Manchester City dengan Manchester United. Meski begitu, De Bruyne tetap menganggap Ronaldo sebagai sosok idola. Dan jika bukan menjadi rekan setim, paling tidak De Bruyne bisa merasakan berada satu lapangan dengan Ronaldo. Kesempatan itu akhirnya datang, namun sayang dalam derby Manchester kemarin, Ronaldo sama sekali tidak dimainkan oleh Erik ten Hag, sehingga harapan De Bruyne untuk bertemu dengan Ronaldo menjadi sirna. Meski begitu, dirinya mencoba mencari cara lain agar bisa bertemu dengan CR7. Di mana berdasarkan laporan dari Manchester Evening News, De Bruyne sempat bertemu dengan Ronaldo di lorong stadion. Dan kesempatan itulah langsung dimanfaatkan De Bruyne untuk meminta jersey dari Ronaldo, karena kapan lagi bisa bertemu dengan pemain idolanya. Lebih lanjut, usai mendapatkan jersey Ronaldo, De Bruyne mengaku jika Ronaldo adalah sosok yang sangat rendah hati. Bahkan mantan pemain Juventus itu terlihat tidak tertekan meski menjalani musim yang sulit. Saya rasa dia sedang menjalani musim yang sulit, tapi dia selalu menunjukkan profesionalitasnya di lapangan. Saya bahagia dengan apa yang saya dapatkan. Dia adalah sosok yang rendah hati, kata De Bruyne pada Manchester Evening News. Sementara itu, usai menjalani laga derby, Ronaldo dan Bruyne langsung disibukkan di pertandingan pentas Eropa. Jika De Bruyne akan menghadapi FC Copenhagen, Ronaldo bersama Manchester United bakal bertandang ke markas Omania di ajang Europa League. Dan semoga dalam laga itu Ronaldo mendapatkan kesempatan bermain, karena itu sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Jadi itulah reaksi dari Kevin De Bruyne usai mendapatkan jersey dari Cristiano Ronaldo.